Apakah kunyah sunnah? Kunyah ni maksud kuna. Sebab itulah ahli hadis dia ada bab al-asma' wal-kuna, nama-nama dan gelaran. Arab ni dia pakai gelaran ni macam orang tu nama ada anak apa-apa, anak dia Abdul Rahman, dia Abu Abdul Rahman lah. Kadang-kadang tak ada anak pun, Nabi kena nambubuh, ya Aba Umair, madha fa'ala nughay. Nabi bagi je. Ia sebenarnya asal tradisi Arab, Arab buat. Kemudian sahabat pakai kunyah. Sunnah lah kunyah ni secara umumnya. Cumanya kalau tanya saya, kita tengok keadaan lah juga. Kalau satu masyarakat tu tak apa biasa dengan kunyah ni, kunyah ni telah disalahfahamkan. Contoh, sekarang geng ISIS ni semua kunyah. Abu-abu semua tu. Jadi kita bila pakai tu orang salah sangka. Maka kita avoid lah salah sangka ni. Dia ikhtidak, yang ni bagi bubuh apa, warnakan rambut ataupun janggut ni, juga termasuk dalam sunnah. Sehingga ulama hadis kadang-kadang sebut rawi ni mewarnakan janggut ataupun tak. Tapi kata Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, kata dia, tapi kalau satu masyarakat tu anggap benda ni pelik, kita elak supaya kita tidak dianggap pelik. Jadi tak apalah siapa nak pakai pun tak apa. Tapi bila orang duk jadikan benda ni geng-geng ISIS duk pakai kunyah banyak kan, jaga-jaga. Dulu ustaz saya dulu seorang senang bangun fajar. Sekarang ni susah untuk bangun walaupun sudah tidur awal dan melakukan sunnah sebelum tidur. Adakah ada tips? Tengok Mr. Bean. Setiap kita ni tahu, kalau kita niat nak bangun tahajud, Allah akan bangunkan kita. Kalau niat kita betul. Betul tak? Kalau kita tak bangun, kita cek sikit lah diri kita. Kalau kita niat kita nak bangun, insyaAllah kita bangun. Kalau kita niat nak fajar, insyaAllah kita fajar. Malaikat kita letih sangat masa tu, kadang-kadang berlaku. Hatta Nabi pernah berlaku dalam riwayat Bilal, dalam riwayat Sahihul Bukhari, sahabat dengan Nabi tertidur sehingga dah subuh habis dan mereka bergerak. Tapi manusia ni pada umumnya kalau dia tidur awal semua, insyaAllah dia bangun. Kalau kita tak bangun, kita minta doa ke Allah supaya Allah ampunkan kita, aku ada benda tak kena, supaya kita mudah untuk buat benda yang baik. Kena buat benda yang baik ni sebahagian daripada kurnia Tuhan di atas usaha kita. Kita kena tengok, kita ni bila buat baik hati kita seronok, alhamdulillah. Bila buat benda tak baik, kita punya perasaan kacau, alhamdulillah. Tuhan mahu kita buat baik. Tapi bila kita tak buat tak baik, kita syok. Bila mai duduk majlis baik, kita kacau. Oh, kita ada masalah sikit. Mudah-mudahan Allah SWT. Banyak lagi soalan ni. Allah Ta'ala alam. InsyaAllah tahun depan tak ada. Nasihat kepada wanita yang kesukaran untuk beristiqamah memakai hijab. Kadang-kadang pakai, kadang-kadang tak pakai. Hijab ni apa ni? Ha? Hijab ni apa? Tudung lah. Tuan-tuan. Tak apalah. Bukanlah orang yang tak pakai tudung tu semuanya buruk. Tapi dia sebahagian daripada kebaikan. Cuma saya nak sebut, kita di Malaysia ni senang pakai. Kadang-kadang orang tak pakai tu pula orang persoal. Sebab tu kadang-kadang iman kita kena ukur dengan tempat lah.
Bayangkan orang muslimah yang duduk di kota Paris, yang duduk di London, dia pun pakai naik kereta api, naik apa. Kadang kita tengok dia, kita rasa Masya Allah. Kita kalau nak bubuh serban, segan. Geng bubuh serban ni pun tak mau bubuh kan. Artinya, maksudnya, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kita untuk mengamalkan yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.